Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan guru, saya nak guna 15 minit berikutnya untuk buat short video berkenaan dengan magic design. Bukan magic design, magic right. Okay, magic right ni ialah tool yang ada dalam Canva. Okay, magic right ni sangat bersesuaian untuk kita create dokumen yang berasaskan tulisan lah. Okay, dalam Canva, so kita ambil template dokumen. Okay, kita tengok kat bawah dokumen lah. Contoh kalau hak yang kosong pun boleh. Template kosong terus. Kita start writing. Okay, kita start writing. Okay, katalah dokumen kosong. Dia bentuk macam ni lah. Okay, sesuai untuk cikgu bahasa. Contohnya kita klik tanda add magic ni. Baru kita type di sini. Okay, contohnya betapa magic lah kalau kita tengok ah. Memang magic lah Canva ni. Tapi dengan syarat ialah Canva ideal lah bagi kita guru sepatutnya kena. Kalau free punya Canva dia tak ada tools magic ni. Okay. Contohnya kita nak sediakan teks ucapan perasmian. Teks ucapan, kita type ni, teks ucapan perasmian bulan bahasa. Okey, macam tu. Okey, kemudian kita enter kan saja. Okey, sekejap. Kita cuba jaya ni. Ada emoji, dia baca emoji pula. Okay, magic right. Magic right. Kita baru kita type teks ucapan perasmian bulan bahasa. Okay, generate. Kita cuba generate. Tengok apa Canva buat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat tuan-tuan, puan-puan. Okay. Selagi kita tak tekan stop generation, dia akan generate. Okay, nanti kita check lah. Bila dah generate ni, Canva generate, tugas kita memudahkan tugas kita untuk menyediakan. Cuma kita kena check bahasa lah. Okay, kita insert lah. Kita insert di situ. Kemudian kita akan tengok lah kadang-kadang perkataan ni ada yang ejaannya contohnya dia akan masuk apa ni bahasa Indonesia sikit lah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadrat lah. Kita cuma mengedit saja. Dia punya idea dah ada. Okey. Setakat ni saya tengok ada beberapa perkataan je yang. Tapi kita kena type. Dia kira prompt ni lah. Prompt AI juga tu. Kita type dalam bahasa Melayu. Type dalam bahasa Melayu dia akan keluar. Kebanyakannya perkataan-perkataan yang bahasa Melayu lah. Okay, di sini dia baca bahasa ini. Keunikan bahasa Melayu. Kita edit lain lah. Tapi mempercepatkan kita untuk menulis teks lah. Okay, itu satu idea. Okay, contohnya kita nak buat apa lagi? Kita nak buat contohnya kita nak klik tambah ni. Kemudian kita klik magic right. Kita nak pantun. Pantun budi bahasa. Okay, cuba kita generate. Kita tengok berapa rangkap dia nak generate. Okay. Mungkin kita kena ubah sikit prompt. Pantun budi bahasa. Pantun budi bahasa Melayu. Ataupun kita specify sikit. Pantun 5 rangkap. Bertemakan budi bahasa amalan kita. Okey. Kita kena specifykan prompt dia supaya dia generate dan apa yang dia generate tu dapat kita dapat. Okey, kita tengok. Dia bentuk pantun yang ni lah. Okey, kalau selagi kita tak stop, dia tak stop lah.
Okey, kita stop. Kita dah dapat berapa rangkap tu. Okey, insert lah. So kita tugas kita hanya untuk mengedit sahaja. Okey, itulah dua contoh Magic Write. Okey. Katalah kita tak mau yang ni. Kita nak yang lain pula. Kita nak buat benda lain. Okey, so kita tengok di sini kalau klik tanda tambah ni dia ada Magic Write, design, heading, subheading, body, table, apa semulalah. Mention date, pie chart. Contohlah kita buat wacana ke, kita buat berita ke apa ke, dia akan keluarlah. Kita boleh try lah ni. Okey, saya rasa itu saja basicnya. Laporan ke, karangan ke kita boleh buat. Okey, satu lagi contoh Magic Write ya. Karangan 180 patah perkataan bertajuk gotong royong di sekolah. Memang sesuai untuk cikgu bahasa lah. Di sekolah. Okey, kita cuba generate. Okey, nampak? Semangat. Saya tengok perkataan-perkataan dia. Inilah. Okay, dia macam ChatGPT kan. Yang seronoknya, kamu buat apa EDU ni. Okay, dia setakat tu saja. Mungkin 180 patah perkataan dah. Okay. Sebab kita boleh tanpa had. Bila Canva apa EDU ni, Canva apa EDU dia, education dia nak macam ni. Okay, kalau rakan-rakan semua tak ada education ni, cuba minta token dengan rakan guru yang ada education. Sebab zaman PKP dulu, siapa yang claim ID D5 ni dengan Canva EDU, dia dah ada dah EDU. Tapi kalau baru nak claim, dia memang agak susah sikit lah sekarang ni. Canva dia dia buat sekatan sikit pada domain D5 MOEDL ni untuk kita claim EDU. Okey, tu saja rasanya perkongsian saya short video ni. Semoga bermanfaat lah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.